Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana masih berada di dalam channel ini. Info pada hari ini admin mahu kongsikan daripada Malaysia Kini. Hisham Bidas Hadi gesa pembaharuan pendanaan politik. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share dan subscribe. Ketua Penerangan UMNO, Hisham Jalil membidas Presiden PAS Abdul Hadi Awang kerana mempertahankan pengagihan wang tunai oleh parti itu kepada pengundi semasa pilihan raya umum ke-15. Hisham dalam satu kenyataan berkata, jika ikut logik ahli parlimen Marang itu, maka sesiapapun boleh beri sedekah dan timbal balas sedekah itu tidak penting. Oleh itu, jika kontraktor projek tebatan banjir yang dapat kontrak secara rundingan terus RM15 bilion ingin beri duit kepada ahli-ahli politik PN atau PAS dalam kerajaan yang telah diluluskan, kontrak ini pun bolehlah dikategorikan sebagai sedekah. Dan duit ini untuk mereka guna untuk sedekah kepada pengundi dalam pilihan raya. Dan sebahagian duit dari dana kerajaan sebanyak RM92.5 bilion yang diberikan komisen oleh kontraktor kepada broker kepada menteri atau ahli politik kerajaan PN yang sedang disiasat SPRM itu pun bolehlah dikira sedekah jika dalil Hadi ini diguna pakai sindir Hisham. Abdul Hadi sebelum ini mempertahankan pengagihan wang tunai oleh parti itu kepada pengundi semasa PRU ke-15 lalu dengan mendakwa ia adalah sedekah dan tidak melanggar peraturan pilihan raya. Abdul Hadi juga dilapor sebagai berkata, peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka daripada memberi wang tunai kepada pengundi. Mengulas lanjut, Hisham menegaskan sedekah tidak ada timbul balasnya. Ia ikhlas diberi kepada orang yang memerlukan. Jika sesuatu transaksi itu ada timbal balasnya, ianya bukanlah sedekah, tetapi lebih kepada perniagaan, suapan, sogokan atau rasuah atau lain-lain transaksi selain sedekah. Memberi duit kepada pengundi semasa pilihan raya dan menyuruh mereka bersumpah untuk mengundi PAS itu bukan sedekah, itu sogokan atau rasuah, katanya. Hisham berkata, Abdul Hadi tidak perlu mencari dalil untuk menghalalkan rasuah pengundi. Jika rasuah pengundi ini halal, kemana sistem politik dan demokrasi negara ini ingin dituju apabila parti dan ahli politik boleh sewenangnya merasuah pengundi atas nama sedekah untuk menang pilihan raya. Dan sebelum pilihan raya atau semasa dalam kerajaan, untuk beri sedekah ini, mereka ambil rasuah dari projek kerajaan untuk guna duit itu bagi tujuan merasuah dan sedekah pengundi untuk menang pilihan raya untuk membentuk kerajaan dan mendapat jawatan kerajaan. Ini adalah kitaran rasuah dan politik uang yang busuk dan teruk, tegasnya. Justru, tegas Hisham, pendanaan politik negara juga perlukan reformasi. Betul, politik memerlukan uang, namun jika itulah sistem sedia ada, ia adalah suatu sistem yang amat buruk dan perlu diubah dan bukannya dibuat dengan lebih teruk, umpama politik uang on steroid seperti yang dilakukan oleh PN dalam PRU baru-baru ini dan semasa menjadi kerajaan selama 17 bulan. Sekian info hari ini, terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana masih berada di dalam channel ini. Info pada hari ini admin mahu kongsikan daripada Malaysia Kini. Hisham Bidas Hadi gesa pembaharuan pendanaan politik. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share dan subscribe. Ketua Penerangan UMNO, Hisham Jalil membidas Presiden PAS Abdul Hadi Awang kerana mempertahankan pengagihan wang tunai oleh parti itu kepada pengundi semasa pilihan raya umum ke-15. Hisham dalam satu kenyataan berkata, jika ikut logik ahli parlimen Marang itu, maka sesiapapun boleh beri sedekah dan timbal balas sedekah itu tidak penting. Oleh itu, jika kontraktor projek tebatan banjir yang dapat kontrak secara rundingan terus RM15 bilion ingin beri duit kepada ahli-ahli politik PN atau PAS dalam kerajaan yang telah diluluskan, kontrak ini pun bolehlah dikategorikan sebagai sedekah. Dan duit ini untuk mereka guna untuk sedekah kepada pengundi dalam
pilihan raya. Dan sebagian duit dari dana kerajaan sebanyak RM 92.5 bilion yang diberikan komision oleh kontraktor kepada broker kepada menteri atau ahli politik kerajaan PN yang sedang disiasat SPRM itu pun bolehlah dikira sedekah jika dalil hadi ini diguna pakai sindir Hisham. Abdul Hadi sebelum ini mempertahankan pengagihan wang tunai oleh parti itu kepada pengundi semasa PRU ke-15 lalu dengan mendakwa ia adalah sedekah dan tidak melanggar peraturan pilihan raya. Abdul Hadi juga dilapor sebagai berkata, peraturan sedia ada hanya melarang calon yang bertanding dan wakil mereka daripada memberi wang tunai kepada pengundi. Mengulas lanjut, Hisham menegaskan sedekah tidak ada timbul balasnya. Ia ikhlas diberi kepada orang yang memerlukan. Jika sesuatu transaksi itu ada timbal balasnya, ianya bukanlah sedekah, tetapi lebih kepada perniagaan, suapan, sogokan atau rasuah atau lain-lain transaksi selain sedekah. Memberi duit kepada pengundi semasa pilihan raya dan menyuruh mereka bersumpah untuk mengundi PAS itu bukan sedekah, itu sogokan atau rasuah katanya. Hisham berkata, Abdul Hadi tidak perlu mencari dalil untuk menghalalkan rasuah pengundi. Jika rasuah pengundi ini halal, kemana sistem politik dan demokrasi negara ini ingin dituju apabila parti dan ahli politik boleh sewenangnya merasuah pengundi atas nama sedekah untuk menang pilihan raya. Dan sebelum pilihan raya atau semasa dalam kerajaan, untuk beri sedekah ini, mereka ambil rasuah dari projek kerajaan untuk guna duit itu bagi tujuan merasuah dan sedekah pengundi untuk menang pilihan raya untuk membentuk kerajaan dan mendapat jawatan kerajaan. Ini adalah kitaran rasuah dan politik uang yang busuk dan teruk, tegasnya. Justru, tegas Hisham, pendanaan politik negara juga perlukan reformasi. Betul, politik memerlukan uang, namun jika itulah sistem sedia ada, ia adalah suatu sistem yang amat buruk dan perlu diubah dan bukannya dibuat dengan lebih teruk umpama politik uang on steroid seperti yang dilakukan oleh PN dalam PRU baru-baru ini dan semasa menjadi kerajaan selama 17 bulan. Sekian info hari ini, terima kasih.